Untuk kaprot yang baru, kami betul-betul sangat terkejut sekali dengan pembagian saat ini, karena dari segi kualitas memang bagus sekali kami, Jin. Baru terima langsung coba sama anggota itu. Bagaimana pakaian? Wah, luar biasa. Mantap ya pakai pembagian baru kita ini. Hebat pokoknya. Lebih ganteng kamu guna pakaian seragam itu. Luar biasa. Untuk kaprot yang baru, kami betul-betul sangat terkejut sekali dengan pembagian saat ini, karena dari segi kualitas memang bagus sekali kami, Jin. Kalau kami sampaikan jujur, bahkan anggota pun yang menerima sangat excited nih untuk kaprot yang diterima. Baru terima langsung coba sama anggota itu. Bagaimana pakaian? Wah, luar biasa. Mantap ya pakai pembagian baru kita ini. Hebat pokoknya. Lebih ganteng kamu guna pakaian seragam itu. Luar biasa ini. Ini panas nggak ini? Ya, dingin ini. Emang kelihatan tebal, tapi dingin loh. Coba pegang. Kalau dari klaimnya, kamera tactical combat suite. Itu akan kami bayangkan, kan kami pernah berangkat ke sana juga pada tahun 2017. Dengan pada saat itu kaprop yang kami terima dibandingkan dengan sekarang, dan sekarang nanti pembagian baru tactical combat suite, kami membayangkan akan sangat nyaman sekali bekerja dengan pakai. Emang terasa adem ya, tebal, tapi saat digunakan dingin. Terutama kita di Afrika, suhu panas. Siap. Gunakan pakaian guru seperti ini cocok. Siap. Tidak membuat prajurit ya kepanasan. Siap. Kalau perbedaan, kalau dari baju sendiri, bahannya lebih nyaman sekarang. Kalau kami boleh jujur, kalau yang lama memang agak panas kalau yang PTL gurunya. Kemudian dari segi desain untuk sepatu, sangat keren sekali.
Saat tubuh gimana? Nyaman sekali. Enak? Enak. Sip. Tapi saya dengar-dengar ini sepatunya waterproof katanya. Ini segalanya ini. Luar biasa. Tasmu lihat. Wes. Ini benar-benar tactical nih. Ini benar-benar dipakai buat lari. Mantap itu. Mantap. Cocok lari. Untuk susah di bajunya. Untuk saya dong. Wes. Kayak keren banget. Keren. Luar biasa kan? Ini pertama kalinya nih. Iya. TNI punya sabuk seperti ini. Mantap kemajuan. Luar biasa. Bagaimana topinya? Yang ini. Sama kita kan? Sama. Terasa lebih nyaman ya? Nyaman. Ini ada perkerasnya lagi. Masih, iya. Lebih modern. Enggak seperti tahun-tahun lalu kan? Ini ada ikat talinya nih, pas buat ini. Iya betul. Nyaman sekali. Berarti bisa dua fungsi? Bisa. Bisa dipasang di belakang? Bisa dipasang di belakang. Kita kendorin? Iya. Dan di bawah juga bisa. Di sini bisa juga? Bisa. Oh iya, ini kalau buat lari ya. Oke. Wah, nonton. Ini sekarang tasnya ada ininya ya? Iya. Ini buat apa itu? Buat minum ya? Ini namanya water bag. Jadi bisa kita isi air, seperti punya kamu. Nanti saat di perjalanan, ketika kita haus, tidak perlu sulit-sulit. Nyari-nyari air. Nyari botol air. Yeah. Langsung buka. Minum. Minum. Oh, sambil melanjutkan perjalanan. Siap, siap. Lebih praktis, Danton. Lebih praktis. Mantap. Segalanya sudah dipermudah. Siap. Ini adalah bekal kesehatan operasi perdamaian dunia, terdiri dari prapas. Siap. Prapas, kad dokter, kad perawat, kad pembantu perawat. Siap. Ini kalian kami bekali juga untuk perlengkapan emergensi, yaitu yang ini adanya semuanya ada di ambulan ya. Siap. Di dalam ambulan juga kalau misalnya ada terjadi gangguan daripada leher cervical. Ini kita bisa memfiksasinya dengan next collar. Next collar. Ini next collar-nya ini beda dengan yang lain ya, biasanya next collar tuh ada ukuran-ukurannya. Siap. A, B, C, X, M, L gitu ya kan. Ini tidak ada, tapi dia bisa mobile. Jadi bisa di setel-setel. Oh, siap. Untuk pengukurannya berarti pengaturannya di sini berarti. Ya, siap. Itu pengaturannya dua. Siap. Untuk kanan menaik, kiri naik, sehingga turun, bisa dinaik turunkan dan bisa dikencangkan. Siap. Dari sini. Siap. Kemudian untuk alat angkutnya kita punya dibekali ada long bed, kemudian ini apa namanya? Scope stretcher. Scope sehingga stretcher. Untuk mengangkat penderita itu tidak perlu penderitanya diangkat dulu, tapi ini bisa langsung di kayak scoop gitu. Siap. Langsung bisa diangkat. Siap. Sekarang kan. Jadi ini memudahkan untuk mengangkat pasien. Kalau misalnya ada pasien-pasien yang di daerah pertempuran yang butuh diangkat, tapi orangnya cuma satu penolongnya. Rapidly. Ya, inilah stretcher yang bisa di operasionalkan hanya satu orang. Satu orang pun cukup itu untuk membawa pasien. Kalau itu kan harus dua orang minimal. Kalau ini satu orang cukup. Bisa diseret langsung ini. Siap. Ya? Siap. Kemudian untuk kad perawat, pembantu perawat ini dilengkapi dengan alat-alat yang memang pembalut cepat yang lebih banyak dan lebih bagus. Ini kasanya juga tidak seperti yang bungkusan dus itu, tapi ini sudah dalam bentuk sekali saset dan rapih, sekali buang, sekali pakai. Kelebihannya ini langsung bisa langsung ditempel aja, karena sudah steril. Jadi tidak perlu lagi di
sterilkan atau dikasih cairan alkohol atau apa, dia sudah langsung bisa nempel ke luka. Gitu, dengan praktisnya. Kita sebelumnya belum pernah pakai. Mohon izin, kami juga dapat ini waktu Super Garuda Shield. Jadi bersama tim kesehatannya Amerika, kurang lebih alatnya hampir sama dengan hampir sama siap, ya, termasuk dengan Garuda Shield. Berarti siap. Ini lebih berskupnya internasional. Siap, ya. Betul. Untuk apa namanya, resusitasi perorangan, kita juga dibekali dengan body kit. Kita ada kat prapas masing-masing ya, prajurit. BFAK di, ya, semuanya ini prajurit bisa nolong. Punya satu, siap. Bisa nolong dirinya sendiri, mana CPR. Siap, ini ada tourniquet yang ada tourniquet, di sini. Ya, siap. Boleh. Ini tourniquet juga untuk menghentikan perdarahan. Perdarahan, siap. Bila ada luka robek dan siap, sebagainya di lengan, ini bisa dengan cepat. Semua prajurit dapat. Satu orang, satu. Ini adalah alat perekam jantung yang 12 channel. Biasanya kita kasih yang 3 channel. Tapi untuk kali ini kita berikan 12 channel sehingga lebih perekam pekeraman kondisi jantungnya lebih lengkap. Siap. Kemudian ini juga kita berikan AED untuk menangani henti jantung. Misalnya orang udah nggak bernapas dan sebagainya, gimana caranya nih? Salah satunya adalah dengan AED. AED, siap. Untuk supaya dirangsang jantungnya supaya bisa memompa kembali. Ada pertanyaan? Dok? Siap. Mohon izin Bapak, dari kami, terima kasih kami karena sudah diberikan yang lumayan lengkap. Termasuk cukup ini untuk yang rapidly evacuation dengan stretcher rapidly itu membantu kami karena memang alat selama waktu kami latihan Garuda Shield, kami bersama tentara Amerika, kami pernah menggunakan itu. Dan pada saat kami diturunkan di medan tugas, kami langsung mendapatkan alat seperti yang waktu kami latihkan. Jadi sangat membantu, membantu ya. Siap. Mantap.